Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah pizza rendang . Sangat sedap . Selalu kalau kita beli kat kedai tak puas nak makan . Sekarang kita buat sendiri dekat rumah dan makan sendiri. Okey. Sangat sedap . Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, untuk kulit pizza . Tepung gandum atau tepung roti, 1 telur, butter setengah . sudu makan, gula 1 sudu makan, half sudu kecil garam, 1 sudu kecil yeast, dan air secukupnya . Air tengok . Kalau adunan dah lembut, kita tak perlu habiskan . 100 ml air . Cara dia, masukkan sedikit air dulu . Air suam. Kemudian masukkan yeast. Masukkan gula . Kacau-kacau dulu. Biarkan yeast kembang sekejap . Okey, bila yeast kita dah nampak kembang . Kita masukkanlah tepung tadi. Masukkan telur . Gaul dulu dengan tangan . Gaul dulu. Kemudian kita akan dapat adunan seperti ini . Kemudian campurkan butter . Setengah butter tadi campurkan. Kemudian sedikit garam tadi. Kemudian uli lagi dengan tangan . Okey, kita uli di sini. Uli sampai dia butter tu serata . Ok, sehingga kita dapat adunan seperti ini. Kemudian rehatkan sebentar dalam 30 minit . Sehingga dia betul-betul mengembang . Ok, sekarang adunan kita dah kembang . Kita boleh dah roll balik . Kita punya loyang pizza . Okey, kita gunakan loyang pizza begini . So, ukuran dia memandangkan . Sekarang boleh nak masukkan . Sapu dulu dengan butter . Okey, sekarang kita dah siap masukkan di dalam loyang pizza . Ketepikan dulu . Okey, untuk topping pizza pula . Ini kita perlukan rendang . Rendang yang kita dah racik-racik . Dah halus . Seperti rendang ayam . Kemudian cheese, mozzarella cheese. Saya campur sos cili dan mayonis. Itu saja. Okey, cara dia, letak dulu cuma dengan sos cili . Kalau ada sos tomato lagi sedap . Tapi saya tak ada. Saya guna sos cili. Nyatakan letak mayonis. Okey, ratakan juga . Okey, dah siap letak mayonis. Baru kita letak rendang di atas . Okey, rendang ni sangat sedap . Penuh dengan daging ayam .
tu kan. Okey, dah siap rata semua. Kita letakkan pula sayur campur ya. Jagung dan karet ya. Kalau tak ada pun tak apa. Rendang pun dah sedap dah ya. Kita nak sikit ada sayur ya. Okey. So atas sekali barulah kita letak mozzarella cheese yang dah parut. Pulang letak banyak mana sebab kita nak makan sendiri. Memang sedap. Pizza ni sangat sedap ya. Okey, so sekarang ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 180 ya. Lebih kurang 35 minit. Pizza kita dah masak ya. Nampak kerak-kerak ni. Okey. Okey. So terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okay, bye.